Hello guys, welcome back to my channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial pada kalian bagaimana cara membuat emoji berambut yang saat ini lagi viral ya guys. Oke, sebelumnya pastikan dirimu sudah like, subscribe, komen, dan share ya videonya agar teman yang lain mengetahui videonya. Oke, baiklah langsung saja kita masuk ke caranya. Oke, pada caranya yang kali ini kita nggak membutuhkan aplikasi yang lain ya guys. Kita cukup masuk ke aplikasi Chrome yang ini ya. Oke, tinggal kita klik aplikasi Chrome. Nah, setelah itu tinggal kita buat yaitu emoji trending. Emoji trending. Oke, setelah itu kita share. Nah, maka akan muncul seperti ini ya guys. Nah, di sini ada tulisannya the new trending perilaku emoji. Nah, tinggal kita klik yang the new trending perilaku emoji ini. Nah, selanjutnya, nah ini dia guys, emoji berambutnya. Ini emoji berambutnya ya guys. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih yang ini, tinggal kita copy. Kita copy ya guys. Selanjutnya tinggal kita salin. Nah, setelah kita salin, kita masuk ke WhatsApp kita. Tinggal kita kirim ya guys. Kita coba apakah bisa untuk mengirimnya. Nah, ini dia guys, jadi kita sudah bisa ya guys mengirimnya. Nah, kita juga bisa mengirimnya atau mengubah-ubah emojinya ya guys. Tinggal kita ubah aja emojinya. Nah, jadi dia itu guys, jadi bisa kita ubah-ubah ya guys emojinya. Nah, jadi itulah cara mengubah atau membuat emoji berambut yang saat ini lagi viral ya guys. Oke guys, jadi itulah tutorial kita pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. See you the next video.